channel with Megan Andin. Hari ini aku mau masak tempe sama buncis. Tempe itu adalah salah satu makanan favorit aku. Diapain aja tempe tuh enak gitu ya. So, yaudah langsung aja yuk, let's start cooking. So, ini dia nih tempenya. Tempenya kayak gini, ini tempenya made in America. Tuh. Ini yang whole grain. Jadi tempe di Amerika kayak gini. Sebenarnya sih kalau di Asian store ada juga yang frozennya itu buatan Indonesia juga. Ada beberapa, cuma aku kurang suka, malah yang ini tuh lebih enak. Cuman ini yang 3 grain ya. Biasanya aku itu belinya yang original. So it's okay. Masih mending lah ya, ada daripada nggak ada. Lumayan enak. Ini segini tuh kira-kira berapa ya? 4 dolaran gitulah ya guys. Tuh. Kita belah aja. Ini ya. Kita belah gini. Gini aja. Alright, sekarang kita siapin ini air anget ya, guys. Air anget, terus kita kasihin garam. Garam. Terus ini ada garlic powder. Terus ada ini koriander atau kemiri. Sama lada, lada putih. Terus kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk begini. Terus tempenya masukin sini. Nah, ini diamin kira-kira 10 menit lah ya, 10 atau 15 menit biar bumbunya meresap. Oke, terus kita cuci buncisnya, oke? Udah dicuci buncisnya, kita sisihkan. Sekarang kita bikin bumbunya. Nah, jadi ini bahan-bahannya, cabai, bawang. Kita gerus nih bawang putih. Jadi kemarin itu aku goreng tahu guys. Nah, masih ada sisanya. Jadi mau aku mau campurin aja sekalian sama tempe sama buncis ini, oke? Jadi guys, ini dia tempe buncisku tuh, kelihatan ya. Tuh, ini aku makannya pakai nasi putih sama ayam goreng. Terus tadi aku siramin apa namanya tuh kayak minyak atau kuah, bukan kuah ya, apa sih namanya, hasil dari masak ayam goreng, rebus ayamnya tadi, sama ini kerupuk tempe. Langsung aja kita makan ya guys. Tadi aku udah cuci tangan. Ini minumnya teh Sosro seperti biasa. Langsung aja kita makan. Ini dia tempenya. Tadi udah aku cobain, pedes banget.
Ini dia nih. Kita cobain ya. Pedes. Enak. Buncisnya masih segar. Jadi masih ada kertus-kertusnya gitu pas dimakan. Enak banget, guys. Aku tuh kalau makan ayam goreng tuh paling suka kulitnya. Kulitnya sampai gosong ini. Lebih garing, lebih gosong, lebih enak. Tadi aku taruhin tahu juga ya, guys. Tahu sisa dari kemarin. Kemarin aku masak tahu, terus ada sisanya, jadi aku cemplungin aja sekalian. Enak. Kalian mau lihat dari dekat? Ya, aku kasih tau dari dekat ya. Pedes banget. Minum dulu. Okay, guys. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe buat yang belum subscribe ya, guys. See you guys on my next video. Bye.